Kembali lagi di channel Cara 1001. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara top up PUBG Mobile lewat Koda Shop menggunakan pulsa ya. Pertama, kalian bisa cari Koda Shop di Google Chrome atau kalian bisa tampilkan Koda Shopnya di layar HP kalian ya, seperti saya ini. Masuk saja ke Koda Shopnya, kemudian kalau kalian ingat ID PUBG Mobile kalian, kalian bisa langsung masukkan, karena saya ini saya akan top upin teman saya, jadinya saya cek dulu di PUBG Mobile ya, kemudian saya akan salin ID teman saya. Nah ini emot dikit bentar. Nah ini saya sudah salin, kemudian kalau sudah ada ID-nya kalian tinggal kembali ke Koda Shop-nya ya, kemudian masukkan ID kalian, kemudian pilih potong pulsa ya. Setelah itu pastikan dulu apakah sama dengan nick-nya, kemudian pilih nominal yang ingin kalian top up. Nah kalian klik aja continue. Nah ini saya akan top up sebanyak 10.000 ya, kemudian masukkan nomor HP kalian, kemudian klik saja lanjut. Nah ini tinggal tunggu kode OTP nya yang dikirimkan melalui pesan. Nah ini sudah masuk ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk ke akun kita ya. Sekian video kali ini.